الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du. Sunni rahimahullahu taala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qad qila dan sungguh telah dikatakan idza zuhara fi mar'atin salasu khisalin tusamma ay tilka mar'atu qabahatan ay mughanniyatan fasiqatan zaniyatan. Apabila tampak pada seorang perempuan tiga sifat, maka dinamai perempuan itu qabhah, qabah, ya, dinamai dengan qabah. Ai maksudnya mughanniyatan, ya, biduan. Fasiqatan yang fasik, zaniyatan yang zina. Jadi apabila tampak pada perempuan tiga sifat ini, ya, ada tiga kriteria yang ada pada diri perempuan ini, maka dinamai itu perempuan namanya qabah. Ya. Kalau yang sebelumnya pelajaran kita, ya, banyak atas perempuan di zaman sekarang at-tabarruj, ya. Kemudian qillatul haya, pertama banyak, ya, berhias, sedikit malu berjalan, ya, dengan genit-genit, ya, di depan orang banyak, di pasar, di masjid, ya, di shop-shop masjid. Nah, yang sekarang dikatakan apabila tampak pada seorang perempuan, ya, pembahasan kita sekarang ini, apabila tampak pada seorang perempuan tiga sifat, maka dinamai perempuan itu namanya qabah. Apa qabah? Mughanniyatan, seorang perempuan biduan. Fasiqatan, yang fasik. Ya. Fasik itu al-murtaqibu bil kabair wal musirru bis saghair, orang yang melakukan dosa besar, ya, orang yang senantiasa dosa kecil, itu orang fasik. Zaniyatan, seorang yang penzina. Sifatnya apa aja? Al ula, pertama, khuruju afin na'ari, memberijat mutabarrijatan, yaitu keluar perempuan di siang hari dalam keadaan mutabarijatan ai mubrizatan lizinati wal ma'asini masyiatan bainar rijali, menampakkan bagi perhiasan dan kecantikan-kecantikannya dalam keadaan berjalan di hadapan orang laki-laki. Ditampakin perhiasannya, ditampakin kecantikannya, dia dandan, ya, bibir merahnya, ya, pakai bedak, pakai merah-merah sini, apa namanya, ya, alisnya kurang panjang dipanjangin, kurang lebar dilebarin, ya, kurang hitam diitemin, ya, mukanya berkeringat mulu, pakai anti keringat. Pakai bedak anti keringat.
berbagai macam alat, ya, dipercantik, diperbagus pakaiannya, kurang ketat, diketat-ketatin, ya, gajrugannya kurang gede, digedein gajrugannya. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan begitu nak, ya. Kan ada sekarang nih operasi, ya, obat, operasi atau pakai obat biar payudaranya lebih gede. Nah, uzubillah, buat apaan? Jangan nak, ya, jangan. Jangan. Penyakit. Itu penyakit. Ya, penyakit. Jangan mau. Ya. Hemat saya, sekalipun lakinya minta kayak begitu, itu bertentangan dengan syariat. Kenapa? Itu merubah daripada takdir Tuhan. Kan kecil gitu, nanti kalau punya anak juga gede. Bengkak, tenang aja. Ya. Tenang aja. Jangan nak, sayang, jangan nak. Nanti sakit. Ya. Ada satu cerita, entah benar entah bohong, tapi diilustrasikan di dalam satu film. Ada orang, ya, naik pesawat. Orang itu, ya, payudaranya buatan. Ingat, ya, ingat Umi, ya. Payudaranya buatan. Operasi plastik. Dia naik pesawat. Ya, entah ada apa itu. Itu payudaranya kembung. Kembung, 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 kembung. Bengkak, 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 bengkak. Meledak. Astagfirullahaladzim. Saya ngelihatnya aja sampai ngilu. Jadi jangan nak, ya. Jangan. Kecil biarin kecil, entar kalau punya anak gede. Ya, gede. Ya. Sekarang kan banyak tuh lihat di Facebook tuh, ya, ada iklan-iklan begitu, ya. Facebook kan, ya, banyak orang dagang. Jangan, sayang, jangan, jangan. Sayangi diri kamu. Ya. Orang sekarang macam-macam operasi. Ada orang operasi pantatnya lurus aja, operasi pantat. Jangan. Ngapain dioperasi pantat? Entar ya kalau udah punya anak gede. Jangan, ya, jangan. Astagfirullahaladzim. Apa adanya aja udah bismillah, perbagusilah ibadahmu, wudhumu bagus. Entah kamu sering berwudhu, inner beautymu timbul, auramu timbul nanti. Ya. Rajin aja berwudhu, mau keluar, setiap keluar itu berwudhu. Ya, setiap keluar dari kamar mandi wudhu, mau pergi wudhu, biasakan berwudhu. Ya. Banyakin sholat sunat, insyaallah, ya, yang cantik lebih cantik, ya, ya, semuanya cantik, ya, nanti yang cantik lebih cantik, yang hidup menjadi hidup berwudu, ya, berakhlak mulia, itu yang akan menimbulkan inner beauty-nya, insyaallah, yakin, saya yakin, yakinnya. Wudhu, gurran muhajjalin, bukan hanya di dunia, di akhirat, di dunia pun begitu. Mau bukti? Kalau habis wudhu ganteng cantik, mau enggak? Kamu habis wudhu berkaca, kamu berkaca habis wudhu, gua ganteng juga, ya. Gitu. Beneran itu, beneran. Habis wudhu tuh cakep. Kenapa? Karena amal itu adalah nur. Semakin banyak kamu beramal, nur. Beramal, nur.
beramal Nur Anwar. Masya Allah. Anwarus Solehin, nurnya orang-orang soleh. Masya Allah. Itu bukan bercandaan, itu beneran itu. Masya Allah. Jadi banyakin wudhunya. Jadi kalau mau ganteng, mau cantik, wudhu. Ya. Asaniyatu kedua, nazruha ngelihat perempuan nih. Ngelihat perempuan ya. Yang kedua nih, perempuan itu akan dikatakan qahbah. Seorang biduan, seorang fasik, seorang penzina. Nazruha melihat tuh perempuan ilal rijali kepada laki-laki al ajanibi yang lain. Dia demen banget ngintipin laki-laki. Bahasa kita apa tuh, lapar banget sama laki. Dikit-dikit ngintip, dikit-dikit ngintip. Padahal udah diomelin masih ngintip aja. Udah dihukum masih ngelihat, masih pengen aja kenalan. Jangan nak. Iya. Jangan sampai begitu ya. Jadi perempuan ya, biar rada mahalan dikit. Ya. Jadi perempuan biar rada mahalan dikit. Jangan kebangetan lapar banget ya. Entar kalau udah waktunya, tenang aja. Bagaimana cara kamu memikat hati laki-laki? Ya, mahalin. Mahalin itu yang membuat memikat, jadi penasaran hati laki-laki. Penasaran. Kalau kamu udah kebuka, kamu ngejar-ngejar, itu enggak penasaran lagi. Tapi kalau kamunya menutup ya, menjaga akhlak mulia, Masya Allah, yang datang orang mulia. Jadi jangan suka ngintip-ngintip, ngeliat-ngeliat laki, pengen ngeliat mulu, jelek itu ya, pengen ngeliatin mulu, jangan ya. Ya, yang saya khawatir kalau ya belum, enggak semua sih ya. Kalau perempuan suka ngejar laki, takutnya nanti sekarang lakinya dikejar, besok-besok lakinya ditinggal, ngejar yang lain. Iya, lakinya ditinggal, ngejar yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Perceraian. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Iya, jangan. Ada yang itu yang kedua, jangan suka jadi perempuan ya, suka ngelihat laki-laki, jangan. Lu kalau kamu suka ngeliatin laki-laki, itu kamu namanya qahbah. Yang suka ngeliatin laki-laki namanya qahbah. Namanya tuh jadi dinamain dengan qahbah. Wasali satu, yang ketiga, rafu sauti haitsu tusmi'u ail mar'atur rijal al ajaniba. Mengangkat suaranya tuh perempuan sekira ia memperdengarkan tuh si perempuan akan laki-laki yang lain, zalika sauta, akan suaranya itu. Jadi apa? Dia kerasin suaranya. Ah kamu. Supaya orang dengar. Suaranya lembut gitu. Jadi suaranya dikerasin, betul apa betul begitu? Itu namanya qahbah. Nah, kamu qahbah. Siapa yang qahbah tuh? Jadi kita ya, kalau pengen jadi perempuan yang mahal dan akan dicari bagai mutiara ya, jaga dirinya ya, jaga dirinya, ikutin syariat, ajaran agama. Jadi jangan sampai tuh kita mengeluarkan suara dengan harapan supaya laki-laki yang di situ dengar. Walau kanat solihatan, sekalipun tuh perempuan orang soleh,
ai afifatan, orang yang apik menjaga diri daripada keharaman, sekalipun dia orang soleh, kalau dia seperti itu diangkat suaranya supaya orang dengar, laki-laki namanya Qahbah. Kenapa begitu? Padahal dia orang soleh. Li'anna asyabba'at nafsa'as al-khobisata, karena bahwasannya itu perempuan menyerupakan akan dirinya kepada yang al-khobisa, yang keji. Al-fajirata, artinya yang fajirata ini ya, artinya seorang yang penzina. Dia menyerupai seorang yang penzina. Wala yuradu bizalikal ismi al-syatmu, dan tidaklah dikendaki dengan nama itu akan ya mencerca, mencaci perempuan, bukan mengingatkan perempuan. Kenapa? Li'annahu ju'ila kal laqabi, karena bahwasannya itu dijadikan seperti laqab, gelar ya. Jadi hati-hati, jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti ini. Walidzalika, oleh karena itu qala Mustafa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin, siapa saja yang menyerupai dengan satu kaum, ai fi lubsihim, maksudnya pada pakaian mereka, wa ba'di af'alihim, dan pada sebagian perbuatan mereka, fa huwa minhum, maka dia itu termasuk di antara mereka. Walaupun dia soleh, tukang ngaji, rajin ngaji, santri, tapi kalau dekat laki-laki, kamu, atau nanya masalah, tadi Eropa jadi apa Eropnya? Di situ ada laki-laki, supaya si Anu dengar. Ini termasuk Qahbah namanya. Atau ngeliatin laki-laki aja, ngintip-ngintip. Itu namanya Qahbah. Jangan seperti itu nak, jangan. Jaga. Saya yakin ya insyaallah, bila mana perempuan menjaga banget, insyaallah nanti Allah kasih pasangannya yang soleh. Iya. Yakin itu. Saya yakin. Kita enggak pernah pacaran, nanti pasangan kita yang enggak pacaran insyaallah. Tenang aja. Orang soleh, jodohnya soleh. Orang jorok, jodohnya iya, biasanya begitu, jorok juga. Flyboy. Flyboy. Enggak apa-apa ya. Ntar istrinya gitu juga, sama ya, pacarnya yang pertama cantiknya luar biasa kayak artis, artis aja hampir kalah ya, flyboy, ganti pacar yang kedua ya, pisah tuh yang satu, cantiknya di bawahan dikit ya, ganti lagi, cantiknya di bawah lagi ya. Yang keempat ya, ngomong jelek gak enak ya, ya. Begitu dah bininya. Iya, padahal dia ganteng, oh bininya. Begitu dah ya. Orang sampai tanya, itu orang lakinya ganteng banget, kok bininya begitu. Nah, gue tahu dia. Gue tahu kartunya. Itu udah yang keempat ya. Pacarnya yang keempat dijadiin istri. Itu kebanyakan begitu, orang yang suka nyakitin perempuan, gampang obral janji, aku cinta kamu, aku sayang kamu, kita jadian sekarang, besoknya diputusin, begitu lagi besoknya diputusin, sakit gak orang? Lalu tuh orang nyumpain, kabul enggak tuh sumpahnya? Kabul. Kata perempuan itu, mudah-mudahan nanti bininya jelek. Benar bininya jelek. Jadi jangan suka anak laki nyakitin perempuan. Sayangi dia.
cintai dia, kasihi dia, perhatikan dia, ayomi dia, mengertikan dia. Ah, itu kan begitu ya, perempuan maunya begitu ya. Maunya diperhatiin. Kalau istri lagi sakit, tanya tuh, Neng sakit apa, apa yang dirasakan, kira-kira apa yang abang harus lakukan. Seneng tuh. Jangan istrinya sakit pergi-pergian mulu, jeng, serong, serong, enggak ditanya. Begitu pula sebaliknya, ketika suami lagi sakit, sama, perhatiin. Abang sakit apa, apa yang dirasakan, abang mau diapain, Neng harus bagaimana. Begitu. Ya, jadi saling apa? Saling mengerti, saling paham. Iya. Kita kalau udah hidup berumah tangga, ya, tadinya belum berumah tangga, kemudian berumah tangga, seperti tadinya kita naik motor, habis naik motor punya mobil, rezeki dikasih sama Allah, naik mobil. Beda naik mobil sama naik motor. Kalau naik motor mau biluk-biluk-biluk aja, meleng. Kalau naik mobil enggak bisa ngelihat dulu. Ya naik motor ngelihat juga, tapi tidak seperti naik mobil. Nah, yang udah pernah naik mobil baru bisa merasakan. Iya. Buntutnya kan rada panjang. Kasih sen dulu, lihat dulu ke belakang. Udah rasanya aman baru belok. Tapi kalau motor, sus. Sama ketika kita udah punya istri, udah punya suami, ingat kita punya istri, kita punya suami. Ini dulu belum punya istri, begadang mau jalan kemana-mana ke rumah teman. Kalau udah punya bini, ingat di rumah ada bini, pulang. Duit dihabisin mulu dulu. Ingat kita punya bini, kewajiban kita, jangan dihabisin semua. Gitu, semua, semua baik istri maupun suami, ingat. Saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, bahagia akan siap menanti. Aih, takdirnya man tasyabba, siapa saja yang menyerupai bisolehin dengan orang-orang soleh, yukramu, maka dia akan dimuliakan. Kama yukramuna, sebagaimana akan dimuliakan orang-orang soleh. Iya. Kamu pakai baju umpama baju ya, gamis, pakai kopiah, yang enggak usah pakai udang-udang dah umpama, pakai kopiah ya, putih, sorban hijau, dibilang apa kamu? Pak Ustaz, silakan duduk Pak Ustaz. Dalamnya bukan Ustaz. Dimuliakan itu. Ya, dimuliakan. Cuma kalau kita berpakaian ulama, hendaknya ya sopan, bagus, akhlaknya ya. Jangan sampai kamu pakaiannya bagus, pakaian ulama, pakaian kebesaran agama, tapi akhlakmu buruk. Jangan sampai begitu, nak. Kamu namanya merusak citra. Iya, ulama. Jangan sampai. Wa man tashabbaha bil fusaqi lam yukram. Dan siapa saja menyerupai dengan orang-orang fasik, maka enggak dimuliakan. Kalau kamu menyerupakan orang fasik, enggak dimuliain. Berakhlak jelek, sifatnya jelek, ngomongnya jelek, enggak dimuliain. Wa fi hadzal haditsi isyaratun, pada hadis ini ada isyarat ila anna man tashabbaha minal jani bil hayatil mu'ziyati. Pada hadis ini ada isyarat kepada bahwasanya siapa saja, kepada bahwasanya orang yang menyerupai daripada jin dengan ular. Jadi jin itu berupa ular yang menyakiti. Jadi jin itu berupa ular.
jinnya berupa ular, berubah jadi ular tu jin, wa zahara lana, dan dia tampak kepada kita dan dia mau menyakitin kita, fa innahu yuqtal, maka sesungguhnya tu ular yang padahal jin boleh dibunuh. Jadi jangan takut, salah dia. Ada ular jangan, enggak usah dimatiin, enggak usah dimatiin. Tapi kalau dia mau menyakitin, dimatiin. Kecuali dia enggak nyakitin, jangan disakitin. Paham tuh ya? Sekalipun ular, kalau dia enggak nyakitin, jangan disakitin. Nah ini kalau ada orang enggak tahu bahwa itu ular, main mati-matiin aja. Ya orang enggak tahu kalau ular itu enggak menyakitin, karena biasanya ular itu menyakitin, enggak taunya dia jin. Ya. Lalu lajak jinnya ngadu. Kenapa kamu matiin anak buah saya? Padahal anak buah saya tidak salah. Dijawab lagi, "Kenapa kamu berubah jadi ular? Siapa yang tahu kamu jin?" Oh, dalilnya begitu. Iya, benar juga. Iya. Kalau ada ular kaget enggak? Ular tuh. Lompat langsung, jangan ular. Kecoa aja jingkrak ya. Iya. Sampai naik ke lemari ya. Wanau dan bahwasannya la ya juzu, enggak boleh di zaman ini, pada zaman kita, lubsul imamati sufra'i awi zur ya sufra'i ya sufra'i wa zarqa'i, tidak boleh pada zaman kita memakai imamah yang berwarna kuning atau biru, idza kana musliman, apabila dia orang muslim. Jadi imamahnya jangan warna kuning, imamahnya jangan warna biru. Ini bukan kampanye lagi. Ya, kuning apa tuh? Jangan, bukan kampanye, bukan ya. Biru apaan tuh? Bukan. Rawahu Ibnu Ruslana wa Abu Dawud an Ibni Umar wa Tabrani an Huzaifah. Hasan masdarun, hasan tu masdar, mansubun itu dinasabkan bi fi'lin mahzubin, dengan fi'il yang dibuang, wa taqdir takdirnya uhasi hasan kama qala usyekhu Khalidun, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Syekh Khalid, ai unazzihu, ya, tanzihan, aku sucikan sebenar-benarnya pensucian, antar do imra'atun zatu haya'in wa dinin, aku sucikan sebenar-benarnya pensucian, bahwa seorang perempuan ridho, ya, seorang perempuan yang punya malu dan punya agama ridho, bi adal ismi, dengan nama ini aku sucikan, dengan nama ini, ya, ailazi huwa qabhatu qahbatun, yang dia itu adalah qahbah ala nafsi, atas dirinya. Jadi beliau mengatakan, aku sucikan perempuan yang punya rasa malu dan punya agama, ya, ridho dia, aku sucikan dia ridho. Dia artinya dia enggak bakal ridho. Orang yang punya malu, orang perempuan yang punya malu, orang perempuan yang punya agama, dia enggak bakal ridho dengan nama ini atas dirinya, enggak. Jadi kalau begitu, kalau ada perempuan yang seperti tadi, ya, apa? Perempuan itu suka keluar menampakkan kecantikannya, menampakkan perhiasannya di antara laki-laki. Kedua, perempuan itu suka ngeliatin laki-laki. Ketiga, perempuan itu suka mengeraskan suaranya supaya didengar oleh laki-laki. Ya. Orang perempuan yang suka melakukan itu, maka berarti orang itu, perempuan itu, enggak punya malu dan enggak punya agama. Jadi beliau mengatakan, aku sucikan, kalau orang perempuan
yang punya malu punya agama, dia enggak bakal ridho menyandang nama Ka'bah. Paham? Berarti kalau kamu melakukan yang tiga tadi, berarti kamu enggak punya malu dan enggak punya agama. Artinya agamanya enggak sempurna gitu. Tiga tadi. Ingat-ingat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Allah tuntun kita dengan taufik dan hidayahnya. Allah jauhkan kita dari nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.